kalau pun nanti teh kalau pun gue dua jalan Thank you.
dengan identitas spot bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap, di sekitar bola semua. Kesalahan utamanya karena sanksi miss, dan bila ada bola kasih bola krusial, kalian bisa tanya ke panitia. Dibuatkan bagi seluruh peserta turnamen, CQ Wheeler ada channel YouTube sendiri. Jadi teman-teman yang mau lihat pertandingan di atas, kalian bisa bantu subscribe channel YouTube CQ Wheeler. Akan ada banyak pertandingan seru di channel YouTube. Kalau mau komen dan juga pasti subscribe and share kalau mau. Terima kasih. Oh, satu lagi channel dari Pointer, jangan lupa. Ya, subscribe langsung ke WA. Di meja 5, Karim dengan Anton Indramayu. Karim tampil di meja 5. Karir panggilan pertama, karir panggilan kedua, karir panggilan ketiga, dan karir dinyatakan WO. Selamat buat Anton Indramayu menang WO. Selanjutnya di meja 5, Apik dengan Bagus Cibino. Di meja 5, skorsnya bisa diambil di meja panitia. Bagus Cibino di first 1 frame, rest 4 di meja 5. Itu mau dijangain sama aku. Tadi ini enggak. Mau beli ini enggak ada.
Nggak suruh bangga mata lain. Fall sama miss beda, bisa sama. Fall itu lu lawan free ball, kalau miss tidak. Apa miss itu apa? Gagal, bisa kayak main ball, ganti giliran. Iya, sama aja. Miss, namanya miss. Ganti giliran lu. Rasa biliar tuh. Kalau fall itu kan free ball ya? Kalau fall free ball. Kalau miss itu? Miss itu, miss itu luput. Save. Most miss, big miss, miss to missis miss. Di meja satu, Gantai Ceracas dengan Iko, Iko Cekir. Di meja satu, Sparsit bisa nyampe di meja panitia, Gantai dengan Iko.
Eh,
di meja 7 Nizar dengan Fian, Nizar Red Bull dengan Fian Red Bull di meja 7. Skor sejadinya di meja panitia. Untuk Troy kita berkenan dari mana kita ketemu dengan satu teman atau satu teman. Sponsor. Di meja 9 Eko Ceko dengan Putra Bekasi di meja 9. Posit jadi aku di meja panitia. Terus teman siapa? Si Putra Bekasi. Putranya atas. Ini namanya. Masih ada itu. Sedotan aku. Thank you.
mah, putranya mau. Di meja 2, Rio Servet dengan Teddy Tebet. Meja 2, skorset bisa diambil di meja panitia. Di meja 3, Marco dengan Iksan Jakim. Di meja 3, skorsi bisa diambil di meja panitia. Marco Pasifik dengan Iksan Jakim di meja 3. Thank you.